Inilah set kedua antara SKSC berhadapan dengan tim KDU. Ya, diambil oleh Ripan. Michael sayang sekali. Untung ada Jackie, tapi sayang bolanya keluar. Sebelumnya SKSC, Loser Letman, berhubung Letman berhalangan, maka senior Agus menjadi Loser. Ya, Wai. Sayang pukulan Wai keluar. Ya, kembali ke lapangan. Sera servis diarahkan, diambil oleh Lele. Ada apa? Sepertinya tim pemain KTU ada yang menyentuh net. Kembali Sera diambil oleh Jojun. Dapat diblok oleh Jackie, tapi Jackie sepertinya ya menyentuh net juga. Pergantian pemain, semana Hengki digantikan oleh Denny. Burman, ada apa ini? Apakah tim SKSC ketantam? You know ketantam? Kembali KDU sepertinya mengejar ketertinggalan. Ketantam lagi. Ada apa ini? KDU diambil oleh Sera. Agus, di sana ada Jackie keluar sepertinya. Ya, Coach Doni meminta time out. Itu langkah yang positif. Lanjutkah? Burman servis diambil oleh Ripan Agus. Ya, kali ini walaupun kurang alatnya masih masuk. Takut ini kadangan bos dusun, bos Indonesia, para maklum ya. Oke, tadi upin servis Jojun dapat diblok. Ripon, ya ini ada Wai, sayang keluar Wai. Waduh, wah ini ada sepertinya hakim garis di sana menyatakan masuk. Aduh, Pak Rozi Junior itu nggak apa dia tuan rumah. Hit, ya, Eva sepertinya nyangkut di net. Ya. 13-11. Agus, Jackie, kali ini berhasil. Bagus sekali pukulan Jackie, anak SKS dari Lebuhan. Denny diambil oleh Agus. Jackie yang menipu. Bagus sekali. Rupanya Jackie ini agak pintar juga. Pandai mencari celah. Ya, Lele dapat diambil oleh Agus. Ripan, ya, menyentuh ujung jahi pemain KDU sedikit. Berhasil menambah poin SKSC. Lele, Toser, Waik lagi, pemain senior dari KDU, gagal. Waik adalah salah satu legend KDU. Sudah melalang buana di dalam mengikuti turnamen di Kota Lahat. Jojon, kali ini bagus. Sepertinya tim SKSC berhadapan dengan tim batin KDU memang sangat menarik, karena walaupun batin ya bagus,
Yang itu bujangan mukul Elvan dari Rimba Sujud Pagun. Ya, pergantian pemain Sera digantikan oleh Prima. Sepertinya Sera katanya tadi malam begadang. Jadi kondisinya ya, Ripan dapat diblok Prima. Burman sayang tidak berhasil, Burman mengambil bola yang agak sulit-sulit. Dalam arti bola-bola yang memang perlu jangkauan yang panjang. Jojon bagus. Elvan. Kembali Elvan servis. Diambil oleh Wae. Diangkat sebelah. Ya Agus. Ya itu Prima. Apakah, aduh, gagal. Padahal apakah akan berhasil? Ternyata gagal Sera. Pengganti Sera sepertinya belum berhasil. Lele servis. Diambil oleh Libero Michael. Ripan dengan lembut. Burman. Hengki. Bagus. Tapi ada apa? Aduh, rupanya Prima atau Apin yang menyentuh net saat memblok. Kerugian untuk SKSC. Menambah poin Lele. Diambil oleh Jeki. Agus. Prima kali ini berhasil walaupun kurang bagus nian karena dapat diblok. Tapi enggak apalah, yang namanya masih junior. Peripan dari Talang Sawah. Gagal. Sepertinya junior ini tidak bisa diujuk-ujuk. Diujuk cerang. Duh, malas ngujuknya. Oke, Hengke. Ripan. Apin. Ya, bagus. Sepertinya Apin sangat bernafsu dengan wajah yang sangat beringas sepertinya. Tapi cukup manis walaupun beringas. Oke, kenapa ini? Prima gagal lagi. Waduh. Padahal tadi saya tidak mengujuknya ya. Burman. Servis Burman. Diambil oleh Ripan, Agus, Jeki. Sayang. Jojon. Aduh, tidak menyeberang. Kesal sekali Jojon. Salah satu legend KDU juga. Ya, Elvan masuk. Michael keluar. Kalau jangan para igu guys. Nanti marah wasit. Ya. Toser. Kembali Michael masuk lagi menggantikan Apin kali ini. Ya, ada apa? Hampir saja peruit belum bunyi sudah mau memukul bola. Ceki. Bagus Ceki. Skor berapa itu skor? Berapa skor Don? 22-20 kata coach Doni. Wae. Waduh. Sayang Wae. Bolan bagus sekali tapi sayang bola kurang lebar ke sana ya. Lapangan ya. Sama kasusnya Lele dengan Wae menganggap lapangan masih banyak sisanya tanpa dibatasi oleh garis. Ya, ada apa? Aduh, kesalahan. Habis, berakhir sudah. SKSC dapat memenangkan seret. Sahabat kundang kancil, akhirnya tim SKSC dapat memenangkan partai ini dengan skor 2-0. Dan di babak selanjutnya akan menghadapi tim Mutiara yang berasal dari negeri seberang. Oke, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Dan kita ucapkan banyak terima kasih bagi kundang kancil yang telah mensubscribe channel kita ini. Dan yang belum, diharapkan dukungannya. Oke.